Anwar telah dipecat daripada menjadi ahli UMNO dan menyebabkan orang Melayu telah berpecah belah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau video ini diserahkan hasil siasatannya kepada Muhyiddin dan Mahathir, maka rakyat tidak akan memperolehi sebarang apa dipanggil sebarang kebenaran. Jadi hari ini saya nak mengumumkan misi mencari kebenaran kami, tuan-tuan eh. Misi mencari kebenaran kami, saya nak umumkan pada malam Jumaat ini, okey, hari Khamis, kita akan pergi ke Indonesia. Kita akan bawa video-video apa yang berlaku, video tu keasminan ni, video keasminan ni kita akan bawa pergi ke Indonesia untuk dihantar kepada sebuah agensi video forensik expert eh. Dia apa ni, pakar video forensik, forensik video. Dan pakar forensik video ini kerap digunakan oleh kerajaan Indonesia dalam kes-kes yang melibatkan betulinan sesuatu video yang biasanya dibicarakan di mahkamah di Indonesia. Jadi kalau ada pihak polis dah buat siasatan tetapi Tun Mahathir tidak mahu lepaskan perkara ini untuk diketahui oleh umum, maka kita terpaksa menggunakan pihak luar untuk menyelidik. Saya nak beritahu, kita seperti mana yang berlaku pada lebih kurang tahun 2012 ketika mereka menyelidik tentang Anwar Ibrahim. Pada ketika itu mereka boleh tahu dari segi tarikh rakaman, bila waktu ianya dirakam, okey, waktu ianya selesai dirakam, semua ada. Size file, begitu juga dengan apa ni, jenis kamera yang digunakan, dan dalam masa yang sama juga kita akan dapat tahu tentang semua detail berkaitan dengan rakaman, termasuklah dengan kejelasan gambar dan sebagainya, berapa kilobytes. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, hasrat kita cuma satu. Saya akan bawa bukan hanya gambar-gambar video keazminan seks luar tabi'i ini, tetapi saya akan bawa 20 still picture Azmin Ali. 20 still picture Azmin Ali. Begitu juga dengan 12 video Azmin Ali, baik dalam program, baik dalam ceramah, untuk disuai padan dengan video seks keazminan ini. Maknanya pakar ni akan ada akses kepada gambar-gambar Azmin di luar bilik di Hotel Four Point ini. Begitu juga dengan video, dan dia akan suai padan dengan video kejadian di dalam bilik tersebut. Okey. Langkah pertama kami ialah mendapatkan laporan forensik ini, dan saya akan buat live daripada Indonesia nanti. Tentang keputusan ni kita akan keluarkan, sebab mereka akan bila dia dah autentik, dia ada sijil dan sebagainya, dan kita akan serahkan kepada pihak polis untuk memudahkan pihak polis. Bila kita dah umum, pihak polis dia suka tak suka dia kena dedahkan jugalah laporan yang telah mereka perolehi. Hasrat saya simple saja, kita tak mahu sama ada orang tu peliwat atau orang tu orang yang mempunyai masalah LGBT ni diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu je. Dan saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kepada sahabat-sahabat yang hari ini dalam dilema bila mana Dr. Mahathir mempelawa UMNO untuk bubar UMNO dan